tahu nggak? Belum kita tahu nih. Kita kan kita tahu. Lupa. Rumahnya di mana? Batu. Apa oh, kok loro? Loro. Gangguan apa? Gangguan magic. Ya. Yeah. Magic apa? Magic chair. Ketok magic. Sendiri lah, Mas. Jangan sendiri. Jangan bergerak-gerak. Nanti kena burungnya. Telurnya oh. Bisa nyetot. Jangan memercing. Ya itu, jangan begitu. Jangan memercing. Jangan memercing. Boleh. Jangan mercing itu nyengir. Oh, kering. Senyum, senyum, senyum. Rumah lah. Balik, balik, balik. Gimana? Kenapa itu? Leak paling. Hah? Leak mungkin. Leak itu. Lu kono leak eh? Bantengan. Bantengan. Lapo? Kiriman. Kiriman apa? Kok sakit tertawa? Seneng ya? Enggak. Ini lah ya. Ambil itu. Nah, ambil leaknya. Dibuang kemana? Ini buka matanya. Ini leak. Buang kemana? Ya, enggak tahu. Ini buat Nurul aja. Ya. Nih, dipegang ya leaknya ya. Nanti biar gede leaknya. Ini masih bayi. Kok tahu ada liatnya, Mas? Olik. Kelihatan. Namanya siapa, Mas? Namanya? Rian. Los, no, kok mangkok lo, Mas? Lah, iya. Sama ini ganteng kayak mana, kalau ini. Nurul. Namanya Nurul. Nama Mas siapa? Terus punya istri. Belum pernah menikah. Lu belum pernah menikah. Ini golek iki pas ini dia tepat. Mau, mau Mas. Mau, kalau aja mau. Nikah mau sama mak. Sama Bu Ning mau. Bu Ning mak kok sama mak mau. Mak Ning. Si mak itu sapa dhisik? Sama Bunda. Ning iki anake. Lho, Ning anake. Sama mak mau. Mikir sik, mikir sik. Mak apik lho. Dipertimbangkan dulu, Mas. Lho enak deh bujungin enak terlalu takutin kentap gede gue takon golek godong pogong lamburi mulai lah telon untuk godong jati orang kan dijepol gitu ya mana nih kan ngomong gitu ya Allah lu kuliah anu ah, sering mainan bandengan ah? Enggak pernah. Lah apa yang pernah? Ilmu. Aku kan di dalamnya itu. Apa? Hah? Puasa. Lah yo, di dalamnya itu masih puasa anu tujuane golek-golek ya padha ae ta. Terus turu-turu di kuburan ngono. Punden. Hah? Punden. Di punden. Tidurnya di punden. Ini. Ya, datang ke punden sebentar. Gitu. Lap, ngapain di angpunden? Minta kesembuhan. Hah? Minta kesembuhan. Minta kesembuhan angpunden, lu? Lo nangkene nayuk neng. Apel. Nang punden saya ngobatinnya apa? Lai. Tiraka. Terus? Puasanya hari apa? Ya kadang Senin, Kamis, kadang ya Senin, Selasa, Kamis. Ya
metu petang 40 itu. 40 hari puasa? Bukan, 3 hari puasa. Oh, 3 hari puasa. Cari apa 3 hari puasa itu? Tujuannya apa? Sekarang sudah enggak puasa lagi. Lah iya, sampean puasa itu tujuannya apa? Ilmu. Lah iya. Terus saiki entuk ilmu apa entuk koclok? Ya. Ya opo? Sakitnya ini kan dibuat orang. Iya tak? Bukan karena itu. Ilmu. Ya. Buat orang bagaimana biar sutris? Ya biar hancur. Terus biar apa lagi? Miskinkan. Dulu kerja apa? Dulu sebelum sakit kan di taman. Ya. Di mana? Di taman di villa. Oh, ndek garap villa di taman nih. Bagian bersih-bersih. Oh, bagian bersih-bersih. Terus? Sekarang sudah sakit, majikan sudah benci. Hah? Sudah sakit, majikan sudah benci. Lo terus sekarang kerja apa? Nganggur. Nganggur, kerja di aku ya? Punya uang sedikit, dikasih orang tua. Eh? Uang sedikit dikasih orang tua. Lo lah ya, lo kerja gini kan untuk duit. Tadi ke sini bawa uang 300. Lah ya. Uangmu nanti tak kembalikan. Enggak. Lo. Ikut sini kerja nampuk nih sama sekalian tak obati. Biar cepet sembuh. Di belakang sana ada penampungan anak-anak yang sakit. Barang yang hitam-hitam kelihatan giginya dong. Tapi kamu putih sendiri. Mau ah? Di belakang ada aku rumah. Itu bareng-bareng. Mau sembuh enggak kakak ganteng? Nanti dapat jodoh. Ya apa wes rapi mbakku dhewe ae. Rambut tuh, tak rambut. Sing penting lek wayahe ana wong tak pengin ngomong meneng. Enak. Wes mas, enak mas. Kene mas, di sini aja. Tahu ri macul ku. Nandi? Ini anak Singosari. Sampean Malang mana? Batu. Yang mana sih? Ini Singosari ki. Ini dulu datang parah sekali. Aku kan naik bis dari Singosari sini. Lho lah iya mangkane. Iki yang di wilayah Singosari sampe te bongkoi. Ujon aku bojo Singosari apa? Ujon Mas. Ujon. Kak nyonggo apa? Iki apa rumah mana? Batu. Batu mana? Negeri Selekta. Selekta Ujon Mas. Ini sore cangar. Kurang wali. Wis iki nae bertanam. Piye? Enak-enak. Sopo katuk, Mbok? Terbiasa. Aku tak biasa. Ku macul karo aku. Biasa sang. Oh, biasa. Pengin sembuh, Kak. Katanya pengin sembuh. Pin waras agak, Mas. Bisa nyetak traktor, Mas. Nanti diobati ibu nih. Pengin sembuh kan. Dia masih punya rasa malu ada, gengsi ada. Kanan ini berisi. Eh, berisi? Petro. Ono Petro ini gini, masalah Petro. Iki pasti rumahnya Petro. Tadi Petro ek peset. Garengnya nanti. Ini ono Petro E. Pemberian dari Jember. Pemberian dari Jember. Walah, anak Petro, landi garengnya di ini. Ini gareng nih, kecil badannya. Terus ini anak pone aja, gak tak cukup kok. Cuman ngomong sih, ngomong semare. Iya, Beberapa penyakit. Eh? Beberapa penyakit. Tak ceritani sedikit saja mau. Kan di sini, kesini kan berobat sih. Kesini niatnya berobat kan? Ingin sembuh kan? Nah, sampean itu jangan main begini-begini. Yang dimasukkan ke badan semuanya setan. Di badannya situ banyak sekali, otak terutama penuh, hati penuh. Walaupun situnya puasa, tapi niatnya bukan karena Allah, muasai sopo. Ayo. Kedip-kedip. Nah, coba aku tanya, puasa untuk siapa kamu puasa? Biar kuat. Biar kesaktian. Lah buktinya sakti apa tambah sutres? aneh. Kebek. Puasalah karena Allah.
semuanya itu kalau karena Allah insya Allah berjalan lancar enak. Lek karena Petro lucu. Ini gimana ini aku ngobatinnya? Kena Petro enggak Petro pesek. Terus? Ya ambil aja udah. Tujuannya baik kalau. Lo tujuannya Petro baik. Kalau Petro biayaan lah. Nah sekarang lek niatnya Petro itu tujuannya baik ngapain Petro? Bilang aja tujuanmu baik. Benahi aku. Ben aku sembolak ngono ah. Lah, kamu Petro kocelok iki apa? Kurang ajar gitu. Lah, kurang anu ngono. Yang di sini saya keras. Apa itu? Enggak tahu, ya pokoknya paling berat di sini. Ya iya. Ini paling berat, apalagi ini penuh. Iya, ora? Di sini lalu di kepala bagian. Iya, penuh kan, berat kan di sini. Antara sakit dan antara penuh beda. Kan gak bisa mikir kan? Mata juga. Di matanya sering kemeng. Ya. Kaki-kaki gak ada. Kaki-kaki gak ada. Dulu pernah. Loh kaki diisi satu badannya diisi semua. Dulu pernah mimpi digigit anjing di sini. Loh lah kok kurang ajar. Kirik yang ini. Kirik masu. Kirik sopo. Kirik sopo. Ya untung enggak tengah-tengah. Lah kurang ajar. Apa kirik kok gak konyo kok manuke. Kok dikene. Wong kirik lanang. Wong kirik cidek. Kirik lanang. Tadi Pak Marlon tadi ada yang mau di saya kerjakan enggak buat dia buat sepatu? Iya nanti tak kasih air. Itu buat orang Pak, buat sutris juga. Itu yang bikin saudara apa orang? Gimana? Itu yang bikin saudara apa orang? Kalau nggak saudara ya orang. Yang boleh Pak. Soalnya kan dari Tobe nanti kayak yang kemarin di YouTube itu lo rame lah. Lo nggak boleh. Lah ini malah nanya jadi rame ya, nanti peninggalan di sini Bapak. Maksudnya? Yang penting sembuh aja Pak. Iya maksudnya kan ada orang disini. Oh jangan, kalau di sini saya belum pernah Pak. Yang berobat ke sini itu jutaan orang, Pak. Tapi tidak pernah satu pun saya bilang ini dari mana saya tidak pernah tahu. Ya. Karena saya tidak tahu. Dan nanti kalau dari Bapak sendiri pada mana? Iya, makanya jangan tanya itu. Aku guyon itu, Pak. Yang penting sembuh saja. Ya. Dia ibu kemarin yang ramai dari Toba itu. Oh, itu kan urusan dia yang iya, ngomong dia sendiri. Saya tidak pernah ngomong sama sekali. Yang ngomong setannya. Yang ngomong setannya. Aku ini lho kunti, ngomong sendiri. Aku tahu ngerti. Iya. Aku ngerti. Saya ngomong sendiri, tapi jadi ibu enggak. Yang penting, biarkan dia ngomong sendiri, tapi aku enggak mau mengungkap dari mana-mana. Ya. Biar kita sama-sama nyaman. Biar dia pulang nanti, Bapak oh iki disandet iku lah kak lah nanti sana gak terima aku gitu niatnya kan wacokan gue pak iki apa iki cerita nih iki di Joko Tara ini apa ini kiri emang durung cakot mau yang cakot iki ini apa nih ada yang dimasukkan dari ini oh dimasukkan dari situ ya, dari yang tengah ini juga ada terus ya sudah lumayan. Sudah penuh? Teng! Anjir! Gini-gini nambah nih apa tau lah. Kira-kira sopo yang belakang. Iya, iya. Muncul kira ya. Nyasu. Belakang gitu. Nyontong. Kira lanang. Keteranya teh tengah. Intel. Relax ya. Yang penting sembuh ya. Jawab kamu ini. Duduk ya. Emang tarik gantung ini. Iya, anu banyak. Artis ya. Lah iya. Banyak mandi kamu enggak pernah mandi ya? Di sini dicukur nah. Mau. Eh? Mandi tadi. Berapa bulan sekali? Biasa tuh. Dengan aroma-aroma gitu. Aura. Aroma. So, Kopi? Enggak ya. Oh, kan ganteng ya. Ganteng oleh wis ngene. Dirawat hilang. Lah iya.
kalau aku ae lek ono wong tak pacak isih rotok keren. Pacak sing ngomong ngomong-ngomong meneng. Meneng. Tak kocok motor. Mirip sama Anton ya? Iya. Yo ngerti ngantuk. Iya, Mas. Kena ya, Mas? Kayak kembaran. Ya gede dhuwure yo kayak itu yo. Kayak mirip artis FTV itu loh. Iya. Setelah Vino. Sedeng wis kadung naksir. Sedeng wis kadung naksir dilamar gelem gak nyambung. Tak ketik. Oh, dijak turu. Ayo Mas kelonan ngono. Turu dhewe. Mene nang pasar iku. Wis turun. Mas Rambi ada dicuki. Asmon. Karena tembusnya sumuk Mas, kelon no, mau jawaban lu ini kebut ini goleng tak asur Mas, kita ngerti berono lagi kok bisa ngur bojone iya lalu aku tadi bojone di mas lu ini lagi kok anu kodok king kok gak suwe setiro pekat ya nanti mas gak mulai gak betal mas kok gak mulai ya ngelek pandangan di kan belok itu angin is kasus ibu mau tak kebut semua ketawa masih di sini aja. Masnya sabar ini, bingung, agak nyambung. Iya, iya. Sabar ya. Telinga aku ya. Ada isinya lagi telinga nih. Bukan. Apa nopo nih? Dua, sekarang kan tinggal satu. Lu tuh, lu tuh untungnya. Lu nanti, nanti situ nih. Di tak telo iku ping potong sendiri dulu. Loh, kok potong? Potong sendiri. Nanti kok tuh geli potongan nih. Lu KTP. Oh iya, foto loro. Terus di situ ono situ iki. Hilang. Lho, yo yo kok ketok yo. Iya ya. Wis aja rabi ah. Engko bojomu kok ketok iki. Ya Allah. Tapi ya pakai. Cek umuranku, Pak. Pakai apa? Pakai rasa itu. Heh? Enggak sakit. Kan sudah. Kok ono ngepres iku. Lho, terus hilang. Ya apa lek ngetok? Pak PMS sih. Pak PMS. Aduh ya Allah Gusti ya Allah ya Rohim. Sama di kongon sopo mas. Sopo ngongkon. Delo iman wae tok. Mana gak deket tok. Tak periksa iman omu bek ni genok separuh. Hilang seperapat. Kok kupingnya kok diketok? Kenapa kupingnya diketok? Eh di kongon sopo. Yo bisikan yo. Sopek bukan. Sopek. Loh, yo, ya mungkin awalnya, lah awalnya. Tindian. Terus anu hilang tindi, terus diiris. Karena sobek itu lah. Infeksi kena. Jelek. Oh, jelek. Iku lapo sih gunek jero. Hei, aja rame dhewe, hei. Pak Mansur. Aja rame dhewe. Terus kupinge anu nende elek ngono. Ya, keliru aku nendeknya, bahkan pakai kawat panas itu. Kok pakai nendek pakai kawat panas? Tapi aku suntik obat. Terus? Nahan rasa sakit dulu. Lalu aku lubangi pakai kawat itu. Terus? Sobek, hasilnya jelek. Terus kok ketok pisan? Akhirnya aku beli obat pati rasa lagi buat. Kok ketok? Aku potong sendiri. Ya Allah. Dulu imanmu, saya pancing potong. Pasti ketok pisan. Ngarin seplapas. Kok garis apa? Kalau lucu aneh. Masih ketahan masih punya keluarga. Eh? Masih punya keluarga. Masih utuh orang tua. Masih. Sekarang itu habis tak benahi nih enakan kepalanya. Ya. Enakan? Enakan. Kesini lagi ya, nanti sembuh insya Allah. Sekarang pulang. Berapa tahun lagi? Loh, oh, ngapain tahun-tahunan? Kamu minta kapan? Besok? Kesini. Kesini? Kayak kalau... Enggak bayar. Enggak usah bayar. Enggak usah. Gratis, Mas. Gratis kan. Tadi di sini bayar berapa sih? Jangan. Bayar berapa? Tadi bayar berapa? Ya biarin aja kalau yang itu. Loh, enggak apa-apa tadi. Nanti tak kembaliin. Wah, 300. Kan pengobatan ini daftarnya kan bukan di aku. Ada sendiri bagiannya. Nanti kalau
orang tidak mampu atau apa, kan aku yang membalikan. Gimana? Kalau aku kesini lagi, gitu ya. Enggak. Pakai foto nih, ayo foto rembe aku ngutu. Iya mas, buat ada bukti itu. Nanti dikasih kertas kontrol ya. Buat besok kesini. Kalau kesini tunjukkan. Jangan hilang mas, jangan hilang. Kau diketok, aku pingin benar yang kontrol. Kalau kesini berapa bulan lagi boleh? Enggak usah bulan-bulanan. Bebas. Bebas untuk kamu. Bebas ya. Ya kamu kan, kamu itu eman aku. Satu tahun lagi kesini. Belum. Lamaan. Kamu mau tak tinjau gondolmu. Nanti kuning keburu hamil. Amor. Kamu. Ya, kesini lah naik apa? Usah tikaun sama. Naik apa tadi? Minggu depan kesini yo. Ya kalau terasa sakit aja. Gak usah ngenteni terasa sakit. Biar kamu itu pikirannya normal. Malu dah. Malu. Ya. Gak tahu lah nanti. Lihat aja nanti. Ya sudah, terserah. Ya pokoknya kalau mau sini kesini aja. Lah iya. Terus gak usah semar mesem sembarang, semar buntutan dimasuk no badan. Kamu banyak wudhu aja di rumah. Sholat apa enggak? Udah enggak pernah. Lah apa urip gak tahu sembahyang? Dulu aku sangat khusyuk. Nah terus? Dulu sangat khusyuk. Terus sekarang? Semenjak sakit ini aku tinggalkan. Loh, jangan tinggalkan Allah. Salah besar kowe. Tapi sekarang ikut ajaran. Ajaran apa? Sabda Dharma. Waduh, apa itu ngono? Sabda Dharma. Apa ngono? Punden. Orang ngerti ngono-ngono iku aku. Sik topae nek punden. Walah. Wis punden. Kok kowe wis rasa nang punden. Batur atau to punden. Nang masjid ae. Betul. Nang masjid ae. Iya Mas, rame di mana punden sepi. Salat. Insyaallah kamu cepat sembuh. Lapo iki? Lapornya lu sapa? Eman-eman kowe ninggalno pangeranmu. Kowe ganteng eman. Ngapain kamu harus ninggalkan? Enggak harus kok, kita itu dekat sama Allah tuh. Kita harus serbanan. Wan-wan sing wetoke yes. Enggak, kita biasa-biasa saja. Yang penting hati kita ikhlas karena Allah. Mono, besok jadi tinggal no sembahyang, balik mana? Ya, pernah dulu pengen sholat tapi ya. Lu kok pernah? Kepingin kok pernah? Gak bisa. Kenapa gak bisa? Ada yang megang. Lupa bacanya. Ya, iya, karena penuh mbak depanannya. Wis tinggalin itu semua, sholat aja. Ke masjid aja, pundenin lono banjir. Yang masjid arah ke mas. Masjid aja ya. Aku kan sakit mulai dari umur 18 perkiraan itu. Sekarang umur berapa? 21 April ini 32. Emang tah ganteng-ganteng kok. Rugi sembarang kali ini. Lah iya pak ya, kasihan kan. Wes aja ditinggalno. Kok pangeranmu aja ditinggalno. Kon malah bingung demit kok grup-grup. Kan semulung malah Mas. Hai. Wes gimana? Enak apa enggak? Saya tak anu didik ae. Ini foto kurang. Wes enakan? Gimana? Habis kembali sholat aja. Kalau kamu banyak wudhu, kembali sholat. Ini mandi di pop-pop begini. Terus wis anuai masjid aja tunggu bersih-bersih di masjid. Nah, insyaallah nanti kan lebih nyaman. Ya, dulu aku pernah azan juga di masjid. Pernah azan juga di masjid. Lo mau masuk azan ya pernah? Azan pernah. Mangel. Sudah benci orang-orang itu. Sudah enggak suka sama aku. Loh, insya Allah kalau kamu diroba lagi, insya Allah suka. Yang tidak merasa suka itu di badan kamu. Di badan kamu itu merasa membisiki kamu. Semua orang tidak suka sama kamu.
namanya setan menghasut. Dikira kamu ngilmu-ngilmu ini iki masuk ke badan kamu, kamu tambah sakti, tambah itu, tambah sutres. Saya kita tanya kamu, tambah sakti enggak? Lah iyo, setinggalan. Itu Pak Polisi nanti biar dikasih kontrol gratis kamu. Ya, ini harus gak bayar. Loh kok itu sendiri salam ya aku? Dia suka. Enggak ini kemana tako, masih belum di. Salah suka sama itu. Demi itu. Ramah. Eh? Ramah. Apa jadi? Ramah. Di Ramah. Ramayana lah. Bodoh. Usinta. Ramadhan Cinta. Nurul sama kakak siapa ya? Namamu siapa? Rudi ya? Mas, kamu aku gak salah ambil. Namanya siapa? Namanya siapa masnya? Salim dulu sama ibu. Salim ke ibu. Kamu mau duduk di mana kamu? Deket aku. Deket itu. Seneng kamu ya? Bos. Wow. Makanya kamu harus coba sekarang diperiksa, periksa mantep sih aku orang. Kok mau rondokin atas itu? Nurul jadi penyemangatnya Kak Rudi. Bentar dulu. Ya, jangan dong, nanti dia kaget. Ramah katanya. Iya. Kesini lagi mas. Satu, jangan besok satu tahun. Besok kesini biar ketemu Nurul ya. Lama-lama wis 3 hari wis kesini lagi. Gak usah besok aja deh. Nginep ya, nginep gini. Iya, mau gak? Katanya mau ketemu Nurul. Ya sampe nih ketemu Nurul, gue enak kendaraan yang ini. Ya nginep. Sini nginep, kita mirip-mirip kita. Nginep.